Ini belanja mingguan kami hari ini guys ya. Hari Sabtu 5 Juni 2021. Ini ono guys ya. Habis berapa juta kali ini? Cus. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Cie! Ceritanya kami ini guys ya, belanja mingguan hari ini itu tanggal 5. What day itu deh? 5 Jun, 5 Jun ya? Iya, 5 Jun. Hari ini tuh aku sekeluarga guys ya. Say hi guys. Hai Dad. Mau belanja mingguan ini, bawa sekompi ke kota. Aku mau kasih kalian, kami hari ini belanja apa aja. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe aku yang belum isi Bro dan dia, aktifkan notifikasinya dan menekan tombol. Kalau kalian suka video aku, silahkan klik thumbs up guys. Dad, terus Koko, Jessica Jackson, Jolly. Oh, lanjut. Kompli semua. Kalau bagi kalian video aku bermanfaat, silahkan share video aku ke semua sosial media yang punya guys. Dan enjoy. Baru bangun aku guys. Tadi itu pulang dari kota, nggak bisa aku langsung shopping haul ya. Masalahnya aku ini apa? Kalau hari Sabtu itu guys, aku pagi itu berangkat kerja ya jam 6. Padahal pulangnya jam 9 ya. Cuman kebiasaan kalau siang itu aku tidur kalau hari Sabtu. Pokoknya misalkan dapat kerjaan Minggu ya, misalkan bangkrut di hari Senin, ntar juga aku siangnya tidur guys, nggak kuat guys. Padahal kerja cuma 3 jam loh guys, tapi bangun jam 6, sebelum jam 6 ya berarti ya, karena aku berangkatnya jam 6. Itu sudah ngantuk. Jadinya aku ini guys ya, sekarang ya habis berapa hari kali ini ya belanjaannya ya. Satu kompi diajak guys. Sekarang belanjaannya. Ah, terus ini pada saat belanja itu aku terpisah ya. Masalahnya suamiku kalau ajak anak-anak, karena kan paham playground di kota itu baru buka, jadinya kami ke Kilkenny tadi ya, ke jalan-jalan gitu ya. Terus kalau aja anak-anak itu suamiku mau terpisah aja biar gak ikut semuanya ke aku, gak ikut semuanya ke dia gitu loh guys ya. Jadinya kalau ada Jerry juga anak-anaknya di mobil, suamiku di ini ya, Aldi ya. Di Aldi terus aku di apa, diturunin di Mr. Price ya, karena aku harus ke Mr. Price juga seperti itu guys ya. Sekarang yuk kita lihat habis berapa aja aku. Pas pada saat di kota. Oke, aku dulu. Karena aku yang belanja ini. Suamiku kan ulang tahun guys. Aku mau dekorasi buat suamiku ya, cake ini, beer cake seperti itu ya. Cuman namanya kan nggak ini apa, pita-pitanya nggak dapat, jadinya dapat seadanya aja guys ya. Aku beli ini di Giant Euro ya. Ini guys ya, nanti lihat hasilnya gimana aku ya. Bikin beer cake 2. Terus ini kartu buat mertuaku. Jadinya mertuaku sama suamiku itu satu hari guys selisihnya. Jadinya mereka kayak best friend gitu ya, mirip ya, semuanya mirip. Cuman bedanya cowok sama cewek. Terus suamiku muda, ibu mertuaku sudah agak nih, tapi masih awet muda sih guys ya. Jadinya ini ya, karena kan anak-anak nanti yang ngisi. Terus ini juga buat mertuaku. Jadinya di toko itu cuma dapat situ aja, 85 euro guys ya. Itu 85.000 ya. 85.000. Terus habis gitu di perjalanan, karena Mr. Price-nya nggak di pertokoan itu guys, ada nggak sana. Terus Aldi-nya juga, jadinya aku berhenti tengah jalan. Pas dekat-dekat Mr. Price, aku jalan dikit, suamiku lurus ke Aldi ya. Jadinya yang belanjanya aku dulu guys ya, ini ya. Aku itu beli di Mr. Price ya namanya ya. Habis 51 euro 52 sen. Jadinya ini aku belanja sendiri, yang ini aku belanja sendiri guys ya. Gitu dah kalau misalkan aku masuk ke toko apa, bayar sendiri guys, kecuali ada suamiku, kadang-kadang dia bayar ya. Kalau beli kayak ini suamiku gitu guys ya, foto-foto apa BDD guys, bayar dewi-dewi ya. 51 euro 52 sen itu sama dengan 860.000 ya belanjaannya aku. Karena kan lama nggak pernah ke Mr. Press aku. Blue tag ya guys ya, ini bakal kepake terus kalau sering dekor-dekor di tembok-tembok gitu ya. Terus aku beli ini karena ini kucetanku rusak yang kemarin jelek ya, jadinya aku beli ini. Terus cetakan yang segi empat yang panjang begini aku nggak punya, aku juga beli.
akhirnya bisa nge-vlog di mobil lagi, guys. Rusak, guys, jadinya baru beli karena baru ke Mr. Price. Belinya kan memang di Mr. Price ini. Jadinya ya. Dipot untuk di mobil. Nah, terus ini, guys, ya, aku beli ini selain ini untuk Amia Kuetar, cuman ini ada perlunya juga, aku mau bikin Kuetar kick kan seperti itu, guys, ya. Jadinya bawahnya sudah terpikirkan kan 3 tumpuk ya. Ini aku punya bawahnya aku pakai ini. Yang kedua aku pakai ini ya. Yang paling atas aku pakai ini. Cerdas. Jadinya seperti itu. Nanti lihat bagaimana hasilnya beer cake ya. Cuman ini apa? Ah, terus suamiku kan umur 35, guys. Di Irlandia itu kan enggak ada yang 35 gandeng gitu, enggak ada. Adanya yang kayak 10, 20 gitu, guys, ya. Terus satu-satuan gini aku beli 2, jadinya suamiku umur 35, 3 sama 5. 35 itu nanti ya aku jajar ya. Ini semuanya juga untuk suamiku, guys. Terus namanya emak-emak, aku sekarang baker-baker ya. Terus kok aku lihat ini, guys, ya. Sebenarnya sekarang sudah tahu tempat-tempatnya beli-beli begini itu, guys, ya, nggak perlu online kalau untuk begini-begini semuanya komplit ada di sana ya. Namanya dulu nggak tahu, guys, ya, aku beli online di Amazon ini ono ya. Jadinya cocok, guys, ya, ada ininya seperti ini. Terus ada ininya begini. Jadinya kalau mau ganti tinggal buka begini, guys. Tuh. Ya. Cocok. Cocok lah. Sukalah aku lah. Dia ada isi. Kalau ininya punya sih aku komplit banyak loh ya. Yang ini aku nggak punya. Aku punya plastik itu. Cocok lah ya untuk bikin anunya icing ya, guys, ya. Ini gambarnya. Terus juga aku ini. Nah. Ini memang spesial untuk ini food safe ya, ada tulisannya food safe, jadinya untuk makanan, ini kuasnya untuk makanan ya. Cucok, guys, akhirnya aku punya kuas ala-ala ya. Aha, tadi pelan-pelan ya ini. Tapi sudah dikasir, udah ditelepon sama suamiku. Terus aku beli ini, guys, ya, anunya ini juga, kue juga. Terus ini, guys, ada, guys, mawar-mawaran gede, guys, ya. Beli juga, yang lainnya aku punya kecil-kecil. Ini gede ya, beli anunya kue-kue. Terus ini juga ya, ini seperti itu, guys, ya. Terus misalkan kita bolongin apa-apa itu pakai ini, misalkan mau narik bikin donat, donat kan ada yang dibolongin terus serut yang gitu, guys, ya, bisa pakai ini. Ya, gawat. Mah, lihat pen gini. Ada mau masuk ini mau. Terus aku beli coklat, ini meseseres sama cok ini ya, meseseres yang warna-warni ini. Karena di sana ya lumayan lah ya beli 2. Terus nggak ketemu pita-pitanya, guys, jadinya aku beli bendera ya. Maunya nanti ini mau tak robek, ini mau tak robek biar jadi 3 tumpuk, karena kan aku mau bikin cake ininya kan 3 tumpuk gitu, guys, ya. Nanti aku mau robek ini karena kan benderanya hijau, putih, orange ya, bendera Irlandia ya. Karena cari pita nggak ada, terus toko pitanya itu aku nggak kesana karena suamiku kalau ini kalau sama anak-anak itu dia buru-buru, guys, aku nggak bisa bebas ya. Karena ini pitanya aku udah tahu pada belinya pita itu di tempat tokonya hand party itu. Gak tahu buka apa enggak. Sebelahnya toko Asia karena hari ini aku nggak ke toko Asia ya. Itu karena aku masih punya banyak sosok makanan, guys. Dia beli di Dublin itu aku belum makan, belum masak semua ya. Aku mau ini, pokoknya ini lah, guys, ya, bendera ya. Untuk latarnya suamiku ya, nanti lihat ya teman-teman ya bagaimana hasilnya. Itu yang belanjaan di Mr. Price ya. Terus ini yang belanjanya suamiku di Aldi, guys, ya, karena aku ke Aldi, dia ke Mr. Pai. Ya, ini ada 2 ya, airnya ada 2. Terus susu 1, karena anak-anak sekarang nggak begitu terlalu minum susu. Terus ada jus ya, jusnya sudah minum sedikit. Terus ini juga, guys, namanya anak-anak, guys, ya. Beli ini ya sudah, tuh, sudah hampir habis. Nah, begitulah banyak anaknya. Yang ini belum disentuh yang ini. Telur, ini belanjanya suamiku, guys, ya. Berdewi-dewi rek kan, telur. Roti. Pancake-nya 2. Ini barusan dimasak sama Jerry 1. Pancake-nya 2. Beli ini, pokoknya suami kalau belanja itu dia nggak berhitung kayak aku. Cia, berhitung. Belanja segini.
Iya, kalau sama aku kalau banana, serai, apa? Strawberry, kismis. Ini sukanya anak-anakku, guys. Anak-anakku makan buah semua ya mereka ya. Kalau sekolah itu segini langsung habis ya, guys. Karena kan sampai di rumah itu nggak cukup ini kalau untuk di rumah juga makannya ini untuk sama sekolah aja. Karena kalau buah kan tiga macam itu selalu ya, pisangnya beli dua guys ya. Ini tadi ada juga apa? Ini juga dua. Pisang, apel sama jeruk itu udah di bontotnya anak-anak kalau sekolah itu guys ya. Karena anak-anakku ini apa? Kalau sudah nggak keumanan kehabisan tiga itu ada mangga, tak kasih mangga juga tak irisin gitu. Kebiasaan wes buah anak-anaknya aku. Di sini kaget semua ini apa? Karena suamiku nggak terlalu buah. Paling dia buah bawa satu kalau kerja. Nasi dua berapa? Di Aldi tuh frozen foodnya murah banget guys ya. Ini jagung, chips, ini onion ring, chipsnya lagi, chicken nuggetnya dua, chipsnya lagi. Makan begini nih guys, anak-anak itu dimakan pas makan siang gitu ya, sekolah bawa bekal, terus makan siangnya itu makan-makan yang fast food gitu ya, anakku udah kebiasaan begitu. Terus malamnya baru dinner makan makananku guys ya, makanya aku masaknya itu keseringan untuk dinner ya, karena siangnya anakku ini kalau aku misalkan makan-makan Indonesia dari pagi siang sore itu berarti pagi siangnya itu karena ada sisanya ya, jadinya aku masak siangnya masak isi food gitu guys ya. Oh beli tiga guys ininya, benar-benar ini apa? Ini mangganya ada dua. Terus cereal. Tisu. Ini crackernya ada dua. Ini sudah dimakan sedikit. Ini rice cracker. Minyak. Terus ini guys ya. Cookie cereal. Ini bakal munjung-munjung terus ya. Terus ini ya, ini kesukaan yang suamiku, beli kacang aja nih. Pineapple. Oh nasinya tiga. Nasinya tiga, berasnya tiga. Jagungnya lagi guys. Ini senangannya Jackson ya, senangannya Jackson ini. Pizza, senangannya semuanya anak nih guys. Semuanya senang pizza. Ice cream. Wet tissue. Wet tissue, Nak. Please. There, wet tissue. Ya, yeah, there. You see that, Nak? Gracias. Sama-sama. Ice cream lagi. Pizza. Hey, where did you come out? No, just gracias. Sama-sama, Nak. I said gracias. Yeah, gracias. So how to say you're welcome? Gracias. Ini ice cream lagi. Gracias means thank you in French. I think I don't know. Ini timun, pepper. Terus ini. Ini apa? Ayam ini guys, kalau beli ayam ini berarti minta just chicken roll ya, ayam ini. Ayam ininya dua. Terus ayam full chickennya gede dong guys. Satu. Ini ya, selalu ada. Jadi belanja mingguanku itu selalu ada mince ya guys ya, daging giling ya, karena aku setiap minggu itu cemilannya bakso ya, terus cheese-nya langsung ini dua ya, cheese-nya ya, cheese-nya dua karena mau cheese chicken roll ya, suamiku minta bikin cheese chicken roll. Ini untuk makan siangnya anak-anak juga, sangunya. Yoga drink dua guys ya, namanya banyak anak guys.
Terus ini untuk anu ya. Semuanya sudah guys ya. Jadinya itu yang di Aldi-nya suamiku beli itu 112 euro 98 sen ya guys ya. Itu sama dengan 1.885 ya. Jadinya ini belanjaannya suamiku satu nota, belanjaannya aku dua nota, tiga nota totalnya itu 169,05 euro sama dengan 2.830.000 ya. Ya segini-seginilah guys ya. Ini belanja mingguan kami. Sudah segitu aja. Thanks minion for watching my video. Seperti ini ya. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan komen ya. Karena kritik, saran, pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Kiss-kiss and love from Ireland. Sloan.